Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia We are the champion Kembali lagi di channel saya Gilang Mano Official Hari ini saya kembali lagi membuat konten di toko game of sport saya ya Yang tidak terlalu besar, emang game of sport skill Ya usaha bisnis kecil-kecilan saya Menjual barang-barang game of sport Nah, hari ini di konten ini Simple, saya hanya akan membahas uh, konten menginfokan bahwa jadi baju game o sport dari saya desain jersey ya sudah hadir ya sudah ready nih warnanya semuanya ya Nah mungkin saya lebih detail nanti info bahwa barang baju ini udah jadi nih ini ukurannya XL yang saya pakai adalah ukuran M ya yang berapa hari banyak yang nanya barang baju-baju jersey game oh, kok belum datang datang nah sekarang sudah ready ya itu barangnya banyak ya ukurannya M S L XL double XL sampai triple L juga ready ya nah saya hanya info itu dan ini juga desain lagi ini juga ready juga ya ya sejenis seperti ini warnanya tapi lebih biru sedikit ini kan lebih ungu ya di birunya lebih biru ungu gelap Ya, desainnya sama, tapi ini yang terbaru adalah ini dari GMO. Ya, nah, dengan saya sudah menginfokan kaos, dan juga saya lebih sekarang akan bikin konten bahwa yang ingin saya bahas adalah ini. Ya, kayu Alexi ini saya sekarang sampai <tuh> apa namanya, agak ini juga penasaran, ya. Kenapa banyak sekali yang pesan kayu ini? Ya, karena saya sebenarnya awal 2022 saya bikin konten bahwa saya memakai kayu ini. Ya, ini kayu adalah kayu yang saya pakai. Ya, ALXI 36,5. Ya, Alhamdulillah emang kayu ini memang banyak banget yang order ya. Dan saya pun memakainya juga sangat nyaman sekarang. Kayu ini, kayu ini adalah uh, 5 lapisan. Ada dua axilium. Jadi ini cukup kenceng tapi bukan kenceng sekali tapi cukup kenceng tapi kontrolnya cukup enak sekali ya kayu ini ya banyak sekali yang order kayu ini alhamdulillah ya nah perpaduan kayu ini nih yang saya pakai sekarang nih R48 dan R45 gitu ya R48 cukup banyak yang pesen R45 belum begitu ya nah dan sekarang saya lagi pengen mencoba akan saya benturkan dengan G1 karena apa Karet faster G1 ini sama C1 banyak sekali yang order ya, banyak sekali yang pesan terlepas bukan saya pakai atau Bima Vicky yang pakai tapi yang pesan order banyak banget nah, karet faster ini, makanya saya akan akan padukan dengan R48 dan faster G1. Kemungkinan saya R48 saya akan pakai warna hijau, yang ini akan warna Fastarnya akan warna hitam. Nanti bisa saya balik-balik bisa di forenya Fastar, bisa forenya R48 tinggal ini aja yang jelas. Ini karet, karakternya agak tebal, kencang, keras dan lengket juga. Di tangan kontrolnya bagus sekali, gesekannya juga bagus dan ini juga sudah dipastikan enak ya. Buat spin, buat gesekan, buat spin balik semua enak ini karet. Ya, jadi saya lagi saya mau ngecoba lagi ya, mencoba lagi karet kayu ini dan apa namanya? kayu siom ini ASI dan karet Andro dan nitaku jadi semuanya tidak satu merek ya Nah nanti banyak juga ada masukan-masukan dari teman-teman katanya saya harus coba Butterfly ya makanya sekarang saya juga menginfokan bahwa di game sport sudah tersedia butterfly ya karet butterfly Tinergy05 ready Tinerji 05 <coughs> hard juga ready Tinerji 80 fx juga ready Dignik pun juga ready ya jadi uh, Konten sekarang saya bikin ini adalah membahas kayu, karet yang saya pakai ya penasaran dan menginfokan bahwa jersey game sudah hadir, sudah ready ya kan berbagai ukuran dan juga menginfokan juga bahwa merek brand butterfly di game of sport juga sudah ready juga jadi banyak macam-macam di game of sport ini tapi mau cari sigma, mau cari fiktas, mau cari apa semua ada ready ya, jadi tinggal <tuh> apa namanya, saya akan bikin lagi apa namanya tinggal order aja di di nomor admin nanti ya tinggal order di nomor admin nanti di game sport ya nanti saya akan cantumkan di layar nanti dan juga di deskripsi ya terus ada masukan juga dari teman-teman juga katanya saya harus membahas karet-karet dan kayu-kayu harga di bawah di karet harga di bawah 300 ya dan juga kayu di yang murah-murah lah ya tapi saya akan lagi cari celahnya bagaimana saya membahasnya itu karena ini lebih banyak saya membahas yang saya pakai dan lumrah pada yang pemain-pemain yang sudah biasa bermain yang saya bahas ya konten kali ini saya tidak banyak buatnya hanya menginfokan baju kayu yang saya pakai karet yang saya akan saya upgrade dari R48 R45 R48 tetap dan saya upgrade dengan G1 dan juga saya memakai juga menjual barang-barang dari butterfly tinergy ya oke okay. Seperti itu aja konten saya ini sekilas sebentar aja info-info. Jadi bagi teman-teman yang ingin order barang-barang game o sport langsung aja nanti kontak ke nomor admin di deskripsi dan juga di layar. Nanti saya akan cantumkan nomor adminnya. Langsung aja kontak ke sana, boleh bertanya-tanya langsung atau apa, silakan langsung aja ya. Saya sekian dulu konten saya ini. <tuh> Terima kasih banyak untuk subscribe semuanya yang sudah mensupport channel saya, mendukung, menonton sampai habis dan atau yang belum, terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan konten saya bisa berkembang terus. Saya akan bikin lagi nanti next ini akan bikin konten lagi di part 11. Part 11 adalah mungkin apa ya, flick backhand atau apa kemarin kan flick forehand. Ya. Nah ini saya ini anak saya lagi sedang ini juga nih. Saya bikin konten anak saya lagi videoin saya juga nih. <laughs> Jadi kita sama-sama bikin video nah ya. Jadi lagi bikin konten juga <laughs> ya seperti itulah ya anak saya semua kegiatan saya dia ikutin <coughs> dia senangin mudah-mudahan dia senang bermain pimpong ya oke tuh kita lihat barang-barang bajunya game o jadi yang mau tak main tanya-tanya apa namanya baju game o sudah ready oh ya saya punya belum kirim barang-barang yang kemarin beli paket ya paket dari game o sport kan bonus baju ada dua tiga tiga ini yang sebelum saya kirim nanti saya setelah ini besok saya akan langsung kirim ya langsung saya kirim langsung saya ke alamatnya langsung bonus-bonus dari paketan GMO kemarin ya yang ingin mencari-cari kayu karet paket atau apa dapatkan bonus juga ya itu masih masih ada bonus baju GMO ya kan bonus baju yang saya pakai ini lem dan free ongkir yang setiap pembelian kayu karet dua apa aja mereknya ya seperti itu. Oke, saya pamit dulu. Sampai ketemu saya di konten saya selanjutnya. Bagi siapa yang menjadi juara, sehat dan bahagia bermain pimpong. Karena dengan bermain pimpong, hidup kita akan sehat, bahagia, dan juara. We are the champion.